お姉ちゃんが来た。私Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist Sidey. Sesuai dengan apa yang kalian inginkan, kali ini kita akan segera membahas salah satu cerita Bleach yang ada dalam light novel berjudul Spirits Are Forever With You. Sama seperti light novel sebelumnya, novel ini juga merupakan hasil karya dari Tite Kubo dan Ryogo Narita. Berdasarkan timeline ceritanya, light novel ini mengambil latar waktu pasca peperangan melawan Aizen, atau lebih tepatnya ketika Ichigo masih kehilangan kekuatan Shinigami dan belum bertemu dengan para Fullbringer. Sedikit menginformasikan kalau cerita dalam novel ini akan berfokus pada konflik yang terjadi antara dua orang Kenpachi dan tiga Arrancar, yang mana kelimanya memiliki kepentingan yang saling berbenturan satu sama lain. Dan dalam cerita ini pula, kita nantinya akan banyak diperlihatkan dengan beberapa sejarah menarik yang akan membuat kita semua terkejut. Well, tanpa menunggu waktu lama, sebelum kita mulai ceritanya, pasang dulu sabuk pengaman dan segera bunyikan tombol loncengnya. Sekitar setahun sejak peperangan melawan Aizen berakhir, kini kota-kota di dunia manusia, khususnya kota Karakura, dihadapkan pada sebuah fenomena misterius, yaitu fenomena tentang kemunculan perempuan aneh yang kerap kali hadir dan hilang secara tiba-tiba. Banyak di antara manusia yang pernah melihat penampakan sosok perempuan ini. Dari yang mereka lihat, perempuan ini memiliki penampilan yang mencolok. Dia mengenakan topeng tengkorak yang menutupi sebelah matanya. Setiap kali orang-orang mencoba mendekatinya, sosok ini selalu memudar dan perlahan menghilang entah kemana. Fenomena yang sangat misterius ini tentunya mengundang rasa penasaran dari orang-orang. Bahkan beberapa ada yang berhasil merekam kemunculannya dan menyebarluaskannya di internet. Yang mana hal ini sontak membuat sosok perempuan tersebut menjadi semakin ramai diperbincangkan. Selain oleh manusia biasa, kemunculan perempuan bertopeng ini juga seringkali dirasakan oleh beberapa shinigami yang bertugas di beberapa kota. Begitupun Ishida yang sering berlalu lalang di daerah sana. Tapi tiap kali mereka mencoba mengecek ke sumber Reatsunya, sosok perempuan itu sudah menghilang tanpa jejak. Kemudian, sebuah stasiun TV yang tertarik akan fenomena tersebut memutuskan untuk membuat acara khusus mengenai kasus itu. Mereka pun langsung menghubungi Don Kanonji yang dipercaya sebagai spesialis dalam bidang supranatural. Dengan mendatangkan Don Kanonji ke kota Karakura, mereka berharap sosok perempuan misterius tersebut bisa segera terungkap. Well, melihat awal konflik yang terjadi ini, tentunya membuat kita menjadi penasaran tentang siapakah sosok perempuan yang ramai diperbincangkan. Jika dilihat dari penampilannya, bisa kita asumsikan kalau perempuan ini merupakan sesosok Hollow. Namun jika benar demikian, mengapa kehadirannya itu bisa dilihat secara langsung oleh manusia biasa? Lalu jika dia seorang manusia, kira-kira kekuatan seperti apa yang dia miliki hingga bisa hadir dan menghilang sesuka hatinya? Sebelum mengetahuinya lebih lanjut, di sini aku hanya bisa mengatakan kalau nantinya perempuan ini akan menjadi titik sentral dari berbagai motif yang diperlihatkan dalam cerita ini. Sedikit cerita tentang kisah di masa lalu. Diceritakan 250 tahun yang lalu, di pinggiran Rokongai, para Shinigami yang tergabung dalam Divisi 11 saat itu tengah bertempur melawan beberapa Hollow. Dalam pertempuran itu, mereka dipimpin oleh seorang Kenpachi ketujuh bernama Kuruyashiki. Dia adalah seorang Shinigami kuat yang dikenal sangat ramah, bijak, dan dihormati oleh para bawahannya. Terhitung selama lebih dari 1000 tahun, dia telah menyandang gelar Kenpachi tanpa ada seorang pun yang mampu menggantikannya. Dan kini, di tengah pertarungan yang semakin bersimpah darah itu, tiba-tiba saja muncul sesosok Menos Grande yang keluar dari sebuah retakan di langit. Sebagai orang yang tertarik dalam pertempuran, Kuruyashiki saat itu langsung melesat dan melenyapkan Menos tersebut menggunakan sebuah pukulan keras. Seolah tahu bahwa di dalam retakan tersebut masih terdapat Hollow lain, Kuruyashiki pun berteriak memanggil sosok itu untuk keluar. Hingga tak berapa lama kemudian, seekor Ajukas berwujud laba-laba keluar dari retakan tersebut dan langsung melancarkan beberapa jaringnya ke arah Kuruyashiki.
Di sisi lain, dengan cukup sigap, Kuroyashiki langsung menebaskan pedangnya hingga membuat Ajukas itu pergi melarikan diri. Namun rupanya sosok Hollow yang ingin dipanggil Kuroyashiki dari retakan itu bukanlah Ajukas tersebut, melainkan adalah sesosok Vastor Lorde yang sedari tadi mengintai pertarungan di sana. Akan tetapi walau Kuroyashiki telah memanggil beberapa kali, bahkan sempat melancarkan Raishi ke dalam sana, Vastor Lorde itu sama sekali tidak mau keluar dan malah menutup retakannya. Lalu seiring berjalannya waktu, pertempuran melawan para Hollow pun berakhir. Saat itu untuk merayakan kemenangan, para anggota Divisi 11 mengadakan acara minum-minum di area bekas pertempuran. Dan tak hanya mereka saja, Divisi 4 dan Divisi 8 yang baru saja datang ke sana saat itu juga ikut bergabung dalam acara ini. Kedua divisi ini diketahui memang sengaja dikirim ke sana sebagai bala bantuan untuk para anggota Divisi 11. Dalam acara minum-minum ini, Kuroyashiki banyak mendapat pujian dari para bawahannya karena kekuatan yang dia miliki. Bahkan dirinya disandingkan dengan Genryusa Yamamoto yang memiliki kekuatan setara 1000 orang petarung. Ditambah lagi, menurut para bawahannya, selama ini belum pernah ada orang yang mampu mengalahkan Vastor Lorde selain Kuroyashiki. Sedikit menginformasikan kalau Vastor Lorde yang dimaksud di sini adalah Baragan. Karena diketahui bahwa di pertarungan sebelumnya, Kuroyashiki sempat bertarung dengan Baragan yang merupakan Hollow tingkat Vastor Lorde sekaligus penguasa para Hollow. Dia berhasil mengalahkannya meski di akhir pertarungan, Baragan mampu melarikan diri dengan kondisi yang hampir tewas. Oke, kembali lagi pada percakapan saat ini. Di acara malam itu, Kuroyashiki banyak berbincang dengan sahabatnya yaitu Kyoraku yang merupakan kapten Divisi 8. Sambil meneguk minuman, mereka berbincang mengenai beberapa hal. Salah satunya yaitu tentang nasib wakil kaptennya Ashido Kano yang beberapa waktu lalu telah hilang di Hoikomundo. Kuroyashiki yakin bahwa letnannya itu saat ini masih hidup di sana. Selain hal tersebut, mereka juga sempat berbincang mengenai perkembangan Hollow dan Shinigami. Kuroyashiki berpendapat bahwa meskipun Hollow mengalami perkembangan, peningkatannya tidak akan lebih pesat dari Shinigami. Dia yakin kalau suatu saat nanti, baik kapten maupun wakil kapten semuanya akan semakin berkembang dan mampu mengalahkan Vastor Lorde seperti yang dia lakukan. Di tengah pembicaraan itu, seorang anggota tiba-tiba saja bertanya perihal Kuroyashiki yang sempat ditawari untuk menjadi anggota Divisi 0. Menanggapi hal itu, Kuroyashiki pun menjelaskan bahwa dirinya sama sekali tidak tertarik dan lebih nyaman dengan kondisi saat ini, di mana dirinya menjadi seorang Kenpachi yang selalu berdiri di garis depan pertempuran. Kemudian, di tengah pesta yang semakin seru kala itu, tiba-tiba saja dari arah lain datang seorang pria muda dengan penampilan yang khas seorang bangsawan. Di belakangnya dia diikuti oleh seorang perempuan berkimono yang hanya bisa dilihat olehnya. Perempuan ini bernama Uro Zakuro dan disinyalir merupakan roh Zanpakuto pria tersebut. Sambil berjalan ke arah para anggota yang sedang berpesta, pria yang diketahui bernama Soya Azashiro ini kemudian menantang Kuroyashiki bertarung. Dan tanpa banyak basa-basi, Kuroyashiki yang mendengar hal itu langsung berdiri dan menyuruh para anggotanya untuk segera mempersiapkan area pertarungan. Dari ekspresinya, Kuroyashiki terlihat sangat senang. Ini adalah suatu hal yang memang sudah sering dia dapati. Terhitung selama lebih dari 100 tahun, dirinya telah banyak mendapat tantangan dari orang-orang yang ingin merebut gelarnya sebagai seorang Kenpachi. Dan kali ini, di depan 200 orang anggotanya, pertarungan dalam perebutan gelar ini pun dimulai. Namun dalam pertarungan itu, belum sempat Kuroyashiki melangkah, tiba-tiba saja tubuhnya telah terbelah dan mengeluarkan banyak sekali darah. Entah apa yang terjadi pada Kuroyashiki, tapi sepertinya ada semacam pedang yang saat itu telah merobeknya dari dalam. Di sisi lain, melihat hasil pertarungan itu, semua Shinigami termasuk Kyoraku pun sangat terkejut. Mereka bingung tentang apa yang telah dilakukan Azashiro yang bahkan sedari tadi tidak menggenggam pedang sama sekali. Mereka hanya bisa terpana melihat orang kuat yang mereka banggakan kala itu mampu dikalahkan secara misterius dengan sangat mudah. Dan saat ini sesuai tradisi, karena telah berhasil mengalahkan Kuroyashiki, sejak saat itu Azashiro pun menyandang gelar Kenpachi ke-8 sekaligus kapten Divisi 11 yang baru. Sementara itu, di sebuah tempat di Hoikomundo, melalui serangga pengintainya, seorang Vastor Lorde bernama Zayel Aporo saat itu baru saja selesai mengamati kekalahan Kuroyashiki. Diketahui rupanya Zayel ini merupakan Vastor Lorde yang tadi bersembunyi di dalam retakan.
dan Ajuka Selaba-Laba yang sempat menyerang kru Yashiki adalah anak buahnya. Mengetahui keberadaan Zayl dalam cerita di masa lalu ini tentunya secara tidak langsung memberitahu kita semua bahwa Arrancar yang kita kenal sebagai Espada ini rupanya telah hidup sejak lama. Tepatnya pada masa di mana Kenpachi Kuroyashiki pernah berjaya. Selain itu, dari sini kita juga tahu kalau dulu sebagai seorang Fastol Lorde, Zayl sempat berhadapan dengan Kuroyashiki. Seiring berjalannya waktu, setelah Azashiro menjabat sebagai kapten divisi 11, terjadi sebuah insiden yang membuat sang Kenpachi ke-8 ini dicap sebagai seorang kriminal. Entah apa yang terjadi pada waktu itu, tapi yang jelas hingga saat ini semua catatan mengenai Kenpachi ke-8 sudah dihapuskan oleh Sentral 46. Menurut kabar dari orang-orang, sang Kenpachi ke-8 ini pernah membuat Sairete berada di ambang kehancuran. Dan kini sebagai pertanggungjawaban atas perbuatannya, dia ditahan di dalam penjara bawah tanah Muken, tempat di mana penjahat tingkat atas sengaja dihilangkan dari peradaban. Dari cerita masa lalu tersebut, kini kita akhirnya sedikit paham mengenai sejarah beberapa penyandang gelar Kenpachi, khususnya Kuroyashiki dan Azashiro. Namun ini hanyalah gambaran kecil dari sejarah yang terjadi. Kita masih belum tahu motif apa yang dimiliki Azashiro hingga sampai menginginkan gelar Kenpachi, atau kejahatan seperti apa yang dilakukan Azashiro sampai dirinya dicap sebagai seorang kriminal. Dan terlebih satu lagi, apa hubungannya sejarah ini dengan kemunculan perempuan misterius yang ada di cerita awal tadi? Well, teman-teman, sangat menarik tentunya untuk mengetahui semua kebenaran itu. Kira-kira akan seperti apakah jalan cerita yang akan disajikan nanti? Pantengin terus channel ini karena ceritanya masih sangat panjang. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lover.